Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman shoma wa qama ramadana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min وتقائك من النار. اللهم أعطك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وجميع المسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوان مجلس أهل مجلس علمي yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Taala supaya tunai ibadah Ramadan, nah siam pada bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita dipenuhi dengan barakah dan menjadi satu peluang untuk kita untuk sama-sama memperbaiki diri, membuat satu perubahan sama ada dalam peringkat pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan ummah. Dan memang Ramadan adalah peluang, dia panggil satu kerongkaan, satu masyru', satu projek daripada Allah Subhanahu wa Taala yang tidak ada kuasa-kuasa lain yang mampu nak mari buat satu projek international, projek antarabangsa. Tidak ada kuasa-kuasa lain, walaupun kuasa itu ada sebanyak mana pun melebihi kuasa Allah Subhanahu wa Taala. Allahu Akbar. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin, dia tak boleh nak paksa rakyat dia, setiap pun dia tak boleh nak suruh budak-budak umur 5 tahun, umur 7 tahun, budak orang-orang tua, orang duduk sakit, siapa ke menyusah diri sendiri pun tak boleh nak paksa suruh teher daripada makan dan minum. Kalau dia ada kuasa banyak mana pun, ada askar, ada polis mai duduk jaga tiap-tiap buah rumah, nah untuk nak kawal orang tak sewi makan, tak sewi minum. Sekiranya semata-mata arahan daripada kuasa, orang-orang kuasa, orang diktator misalnya, tak mampu nak buat, tak boleh nak buat walaupun satu kapung. Maka ini bagaimana dengan seluruh dunia dan orang yang menunaikan fardu siam ini, tak kira jenis mana, bangsa apa, peringkat mana, siapa ke budak kecil umur 5 tahun pun pakak nak berok, pakak nak puasa pokok dia. Ini sebagai satu penjelah kepada kita, kata Ramadan al-Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang buat undang-undang sepenggening, Allah yang mengatur cara, Allah yang mencipta manusia, dan Allah yang menggerak hati-hati para mukmin muslim supaya ingin beramal dan ingin menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Taala dengan penuh iman dan ihtisab. Ini dia panggil kuasa suku dan mukjizat al-Islam. Nah, mukjizat Islam ni yang mana tidak ada agama-agama lain yang boleh buat seperti dengan agama al-Islam, kerana al-Islam adalah dijaga dan dikawal oleh Allah Subhanahu wa Taala. Walau bagaimanapun, kita juga turut berasa bersedih. Nah, berlaku pada setengah dunia di mana setengah-setengah tempat tu tak boleh nak puasa. Ya, kerajaan mai duduk paksa umat-umat Islam tak boleh puasa. Nah, terutama hak berita hak baru, iaitu di negeri China, nah di Uyghur, di Turkistan, nah ataupun di Rad Xinjiang. Nah, Rad Xinjiang ni dia kata KJR tu buidah, dia panggil amnat pisat, pokrong ket, pokrong pisat dah. Nah, hui kepada umat Islam di situ. Tapi apabila kita tengok berita, maka China sedikit pun tidak beri
apa dia kuasa autonomi kepada umat Islam, bahkan umat Islam duduk derita, duduk kena tindah seperti mana pada masa komunis dululah. Cuma berita mari itu, mari duduk ayat kata dia beri kebebasan secara tipu gitu ya, secara tipu. Umat Islam duduk kena tipu. Nah, hak tu dia panggil lagi di Turkistan. Saya rasa saya bahasa kecek dah kerana umat Islam di Turkistan ni Allahu Akbar, maknanya negeri dia ni masuk Islam ni bukan 300 tahun 400 tahun seperti dengan pak kita lah. Nah, negeri dia ni masuk Islam bersama pada korun pertama hijrah lagi, lebih kurang 90 hijrah. Tahun 90 hijrah tu masuk Islam dah tempat-tempat dia. Nah, masa sahabat. Nah, masa-masa sahabat, bukan pada masa tabi'in. Pak kita tahun mana dah, dalam sekitar 200-300 tahun. Tempat dia ni tahun yang 90 hijrah lebih-lebih. Itu masuk Islam dah. Masjid dia ni 1000 tahun lebih lah. Pak-pak kita ada biasa pergi di China, pergi di Xinjiang tu, boleh tengok lah masjid dia. 1200 tahun, 1300 tahun masjid dia. Dan di sinilah tempat lahirnya ulama-ulama yang kita duduk ngaji lah ni. Umat Islam seperti dunia duduk ngaji tempat apa dia, ulama karangnya. Ulama dia ni kak habis gang lah. Pak kita kalau duduk sebut Bukhari, Imam Bukhari, Rawahul Bukhari tu, ajalah dah ulama situ dah. Jadi demo boleh cetak ulama peringkat tu dah. Nah, An-Nasa'i. Nah. Nah, itu dia. Jadi pelbagai ilmu-ilmu fiqh pun baik, lughah pun baik, ataupun ilmu-ilmu semasa, ilmu tib, nah, ilmu kanitsat, matematik dan sebagainya, hampir keseluruhannya datang daripada ulama peringkat di kawasan ni, kawasan Turkistan. Nah, Turkistan kena belah, dia kena belah. Kena belah, China ambil setengah, Rusia ambil setengah. Rusia ambil setengah. Tapi learning boleh meretas diri sendiri dah lah, boleh buat negeri berdeka lah, buat dia lima negeri tu. Nah, Uzbekistan, Turkmenistan, nah, gapo lagi Tantan tu. Nah, itu tu dia panggil lima negeri. Nah, Tajikistan, nah, lima negeri hak dia. Hak tu merdeka dah. Tapi hak duduk di kawasan Cina ni, sampai hari ni pun duduk dalam genggaman Cina lagi. Berapa banyak negeri luah-luah dia, negeri hak umat Islam duduk, hak duduk ni lebih luah daripada negeri Sia, negeri Thai tiga kali ganda. Itu luah dia. Hak untuk kawasan hak umat Islam duduk meretas dulu Turkistan tu. Cina, negeri Cina tu suku pula. Hak ni khas untuk dia panggil Xinjiang tu. Rat Xinjiang ni lebih luah daripada negeri Thai tiga kali ganda. Padang pasir dia tu ada satu padang pasir dia, padang pasir dia dua. Salah satu daripada padang pasir dia tu lebih besar daripada negeri Sia lagi, negeri Thai lagi. Negeri Thai lebih kurang 500,000 kilometer persegi. 500,000 kilo persegi lebih kurang. Dia 1,8 juta terang kilometer, maknanya tiga kali ganda lebih. Pada pasir dia 6,000 kuah terang kilometer, 900,000, jadi lebih besar daripada Thailand. Pada pasir saja. Jadi apabila ada pada pasir, dia boleh nombor dua. Pada pasir dia tu nombor dua daripada pada pasir Arak lah, Sahara tu. Jadi apabila ada pada pasir, maknanya bawah tu ada apa? Ada belakor lah, ikut nak gali. Nah, segala minyak, segala gas, segala emas, apa semua duduk dalam tu belakor. Dan yang paling sedihnya, segala kekayaan dirampas secara sempurnanya oleh Cina. Sebab tu Cina, dia tepat ni kawasan kalau tak ada orang ni, dia berok Cina. Nah, sultan negeri Cina dia duduk ambil kekayaan hasil galian-galian tanah apa semua daripada kawasan ni. Jadi lalah mana pun Cina tak lepas. Tu rakyat dia ni, umat Islam ni 50-60 juta lah. Kawasan tu saja. Kita duduk bangga kata 5 juta tu habis rendah. Ada Cina
umat Islam dalam sekitar 50-60 juta dalam kawasan Sinkiang saja. Jadi panjang kecek tu pentingnya hari ini. Nah, berita yang kita dapatnya ialah umat Islam di sana mendapat satu penindasan di sudut agama. Pihak KJL Cina diduduk paksa lari umat Islam Sinkiang supaya mereka tak boleh puasa dan sebagainya. Jadi itu kita tengok nikmat banyaklah, nikmat banyak bagi kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Selain daripada itu, kita juga kita tengok dalam dunia ni, kita duk puasa dalam sekitar 12 je gitu ya. Ada setengah-setengah negeri sampai ke 13 je, sampai ke 15 je. Nah, di Arab Saudi, negeri-negeri Arab tu biasanya dalam sekitar 15, Turki 15, 16 je. Tapi ada di kota Eropah sampai ke 20 je. Sampai ke 21 je. 21 je lebih dia mau puasa. Balik malam 3 je ya. Malam 3 je. Sudah buka puasa. Semaya Isya, Terawih, subuh lalu dah. 3 je nak mana? Kita semaya Terawih apa je? Sejam setengah. Nak buat lagu mana? Nah, setengah-setengah tepat tu matahari tak jatuh. Tak itu Norway. Matahari tak jatuh. Kawasan tu tu jadi dia ambil hukum lah. Supernahap 21 je ni pun dia ambil hukum. Ulama mari duduk petua week dia suruh ambil masa hak super ngadi Mekah. Maknanya mari duduk banding masa hak di Mekah. Orang puasa banyak mana 15 je 16 je dia pun puasa 15 16 je. Lepas ada tu dia buka. Buka puasa tengah hari, tengah hari nampak matahari. Buka puasa semayam ngorik semayam isya. Itu dia panggil takdir, takdir masa dah dia boleh buat. Nah, apa dia dengan panggil kemajuan hak-hak sekali lain pakat tahu belakang masa. Tapi pentingnya betapa susahnya mereka apa dia menunaikan apa dia ibadah puasa. Nah, ibadah puasa sampai ke 17 18 je dan sebagainya. Alhamdulillah dalam masa yang sesingkat ini dalam akhir bulan baru ni, bulan Persepakum, bulan apa dia, Mituna, bulan Mei, Jun, bulan Jun, 29 Jun, 29 Jun baru ni, satu kejutan dunia Islam, pengkan, pertibatkan, coklok, dunia, bukan dunia Islam sahaja, tapi dunia seluruhnya pakat duduk mari kejut dan tercengang. Tercengang dengan apa? Dengan iklannya Daulah Islamiah di Iraq dan Syam. Pak kita khabar belakang dah lah ni. Nah, kata demo iklan Khalifah Islam dan sekarang lah ni diarah supaya umat Islam seluruh dunia pakat gi di kawasan Iraq dan Syam supaya bermubayaah dengan khalifah baru ni. Nah, ada tu dah. Naik baca ketebah dah. Minggu baru ni hak akhir, hari ni Ahad, Jumaat baru ni baca ketebah dah di kawasan tempat dia. Nah, nama Khalifatul Muslim, Khalifah Al-Muslimin dipanggil Amirul Mukminin. Nah, nama Ibrahim Al-Baghdadi Al-Qurashi Al-Husaini. Nah, bakar daripada Sayyidina Hussein orang Quraisy tapi duduk di kawasan Baghdad, duduk di apa dia duduk di Iraq. Dia duduk dakwah, kata dia menjadi Khalifatul Muslimin, jadi Amirul Mukminin yang wajib kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia ni pergi duduk bai'ah pada dia. Jadi setelah daripada iklan berita lagu-lagu ni, termasuk puak-puak kita ada hak duduk mengikuti berita tu, jadi berasa kata inilah masa dia. Datanglah masa hak kita duduk tunggu-tunggu lama-lama mari dah. Kita duduk impi lama-lama dah, kata sebelum baru kita mati ni kita nak dengar dulu apa dia pembentukan Daulah Al-Islam ataupun Khalifatul Muslimin di muka bumi. Dan sekarang ni iklan mari dah. Masya-Allah, wairun-wairun learning orang hak duduk timo berita dan orang pakar, orang ilmiah nak wisakan, ustaz-ustaz. Nah, pakar duduk kecek habis kok sekolah, kok
dalam kedai kopi wallahu a'lam kecek berapa. Tapi kalau wairun hak hak ghayur, maknanya yang prihatin, yang berasa kata ikuti perkembangan dunia Islam sekarang ni, hampir keseluruhan umat Islam sekarang ni pakat duduk bergembira dan orang panggil mujur dengan kebangkitan dan iklannya pembentukan khilafah Islamiah di bumi Allah ini. Tapi ikhwan wal akhawat muslimin ahli majlis ilmi yang dirahmati Allah sekalian, kita kena kembali kepada sejarah. Wal mu'min kayyis fatin, mu'min cerdik, pintar dan tidak tertipu, tidak disengat dalam satu lubang sebanyak dua kali. Al-mu'min ataupun la yuldawul mu'min fi juhrin marratain, mu'min tidak akan disengat dalam satu lubang sebanyak dua kali. Saya tak saya ambil sejarah panjang, saya nak ambil masa dalam sekitar 1979, lebih kurang 35 tahun dulu. Tatkala seorang pemimpin naik kapal terbang daripada airport Paris, Perancis, naik bersama dengan wartawan-wartawan seluruh dunia, pusing kau habis seluruh dunia, naik duduk atas kapal terbang itu, dan segala pemimpin-pemimpin naik duduk atas kapal itu lebih kurang 500 atau 400-500 orang, turun mendarat di lapangan terbang Tehran di Iran, dan disambut oleh rakyat Iran berjuta-juta kerana pada ketika itu kononnya telah lahirnya pemimpin Islam, telah lahirnya Amirul Mukminin, telah lahirnya pemimpin-pemimpin yang ditunggu-tunggu, telah lahirnya pemimpin yang berjaya menghalau Raja Shah Pahlavi pada masa ketika itu, yang disokong oleh Amerika gergasi, dan akhirnya Amerika dan Raja Shah terpaksa kena diduduk dihalau daripada tentera-tentera dia tu, dihalau habis, dan lahirnya apa yang disebut dengan apa dia, Saurah Al-Islamiyah Al-Iraniyah, Kanpatiwat Islam Iran. Dan bersama dengan Kanpatiwat itu lahirnya satu negeri, nama negeri pun negeri Islam Iran, Satranat Islam Iran. Maka seluruh dunia pada ketika itu orang panggil bertepuk riuh rendah, termasuk di tempat-tempat kita, kata inilah orang hak yang kita tunggu-tunggu. Dan pada masa tu, kalaulah ada orang duduk kata pemimpin seperti Al-Khomeini ini adalah pemimpin palsu, adalah pemimpin yang mencela sahabat, adalah pemimpin yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, pemimpin yang mencela Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lain, pemimpin yang mencela dan mengkufurkan umat Islam seluruhnya, pemimpin yang suka tengok darah umat-umat Islam dan membunuh umat Islam, semua orang bangkit bohong pada waktu itu. Kerana dengan kosena mari yang dia duduk beroyak kata asyaitanul akbar, syaitan yang paling besar, syaitan tijing jai ke Amerika, dia duduk perai dengan Amerika dan dia nak menghalau Israel, Israel cong pinat, adanya slogan-slogan, adanya tulis-tulis pai apa semua. Mai duduk royak kata Israel ni adalah musuh utama yang dia kena duduk perai dengan Israel. Israel binasalah, Israel cong pinat. Pada ketika itu seluruh umat Islam pakat duduk cia habis kepada Khomeini. Tapi setelah masa berlalu selama 35 tahun,
35 tahun dia pergi mati di Suria, dikebumikan secara penuhnya di Suria pada tahun 2011. Seluruh umat Islam baru terasa kata, oh, apa yang di war-war, apa yang diekle pada masa dulu, apa yang digempar-gempurkan pada masa dulu sebenarnya ialah satu lakongan yang penuh dengan pembohongan. Bohong saja. Negeri Israel hak yang duduk, duduk kata duduk serai tiga kali sehari, hak duduk kata nak serai tiga kali sehari, satu peluru pun tidak pernah jatuh di negeri Israel seperti mana yang kita tahu. Tetapi yang jadi mangsa kepada revolusi Islam bukan Amerika, bukan Israel, bukan komuni, bukan apa-apa saja, tapi umat Islam sendiri. Afghanistan hancur dan sekarang learning diperintah oleh Syiah. Iraq hancur pada tahun 2003. Selepas itu naiknya pemimpin Maliki yang beragama Syiah. Dan setelah itu umat Islam di Iraq kena bunuh, kena seksa, kena penjara, yang mana berita seperti dunia pakat katuk habis. Tapi katuk tak, tak luklah pakat, orang pakat tahu habis. Apatah lagi apa yang berlaku di Suria. Apa yang berlaku di Suria, situ tu dia panggil membongkarkan segala rahsia sebelum ini. Dia kata dia tu duduk nak melawai apa dia barat, dia nak mempertahankan Islam, tetapi sebenarnya mereka ini tikam umat Islam daripada dalam. Mereka tidak pernah berbangga dengan al-Islam, dan mereka hati mereka ini dendam kasumat, marah, benci kepada umat Islam dan umat muslimin, kepada Islam dan muslimin seluruhnya. Hak ni jelas. Kita duduk tengok klip-klip sekarang ni banyak berita-berita, dan ulama pakat mari duduk royak berita hak ni. Sibih ittifak ulama dah. Orang hak celak-celak pakat duduk tengok kata bahayanya Syiah Iran dan bahayanya satu ideologi baru. Nah, bukan Syiah saja dak, tapi dia panggil empire anacak Safawi. Safawi yang duduk meretah umat Islam, yang duduk duduk belakang untuk nak menghancurkan Khalifah Baghdad, Khalifah Abbasiyah pada masa dulu, dan mening duduk kerja. Tu dia panggil baru tahu. Tapi setelah mana, sebelum pada bongkar hak tu, hak tu Saurah Islamiah. Nak hilang Saurah Islamiah, mari pula nama Hizbullah pula dah di Lubnan. Hizbullah pakai nama, tengok Allah, nama comel, nama molek. Nah, Saurah Islamiah, Hizbullah ni bukan biasa. Hizbullah ni duduk dalam Quran, kai ulaika Hizbullah ala inna Hizballahi humul ghalibun. Ambil pakai istilah yang diguna pakai oleh Al-Quran, mari duduk tok kata nak pak dia, parti dia. 2000 dalam sekitar 1992 Hizbullah perang dengan Israel sebanyak dua kali. Benar Hizbullah dan Hasan Nasrullah itu disanjung oleh umat Islam menjadi wira, penwira burut. Pak kita ingat dah ni Hizbullah. Saya duk kecek banyak kali dah, tapi akhirnya juga menjadi satu sendiwara penlakon. Jadi sendiwara juga. Israel tak ada duduk jadi bahaya sampai hari ini. Hizbullah duduk tepi Lebanon, duduk selatan Lebanon. Nah, saya duduk pasal rakyat dah, kalau nak mudah-mudah nak tergambar ke, supaya Hizbullah duduk di Golok tu, duduk di Golok. Balik sana tu Israel dah. Israel dah. Rata panjang tu jadi Israel dah. Sebagai contoh perbatasan dia tu, duduk selatan. Tapi siapa ke hari ni pun Israel duduk secara aman. Pas perang dulu, hak kata perang dua kali dulu, dak
berita mari duduk waktu baik dengan surat khabarnya, dengan berita hak demo rakyat kata Israel perang dengan Hezbollah dan Israel kalah sebanyak dua kali. Sebenarnya Hezbollah dengan Israel sekongkong mari buat satu perancangan untuk nak mari bom umat Islam sunnah di Lebanon, Lidul Lebanon. Hak perang sungguhnya bukan perang di Golok tu, perang di Disgoron. Apa ada tu? Peta dia naik itu. Umat Islam hak di Lebanon, Lebanon ni duduk di tengah negeri Lebanon, Lebanon ni. Duduk tengah peta dia. Umat Islam situ hak kena, duduk kena bong, rumah sakit, budak-budak sakit, mati apa semua, duduk bong situ. Di tepi setara sungguh, tuai sungguh, tak ada duduk perai sekali. Rumah hak perai, tuai perai tu. Bila tahu? Jadi pakak tahu belaka 2005-2006. Tapi akhirnya pada 2011 juga, setelah daripada Syria tu mari apa dia panggil revolusi di Syria ke, maka situ timurnya dia panggil apa dia belang yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya Hezbollah timur situlah. Jadi dia pergi sokong Bashar, lepas tu mari bunuh umat Islam di Suria. Kok mana tu? Hak nak perang dengan Israel tapi mari bunuh umat Islam di Suria. Habis cerita tu. Syiah di Iran pun habis. Lakon, len lakon tak ada lah. Dia kata hmud muk lah, hmud tak lah, habis. Habis cerita. Hezbollah di Lebanon pun habis cerita. Berlaku di Iraq. Berlaku di Iraq. Iraq ni Amerika Serai mari buat kita ingat dah 2003. 2003 lah ni 2014, maknanya 11 tahun ni dah. Mari bong habis kan suti. Nah, patu mari tangkap Saddam Hussein, patu mari bunuh Saddam Hussein. Itu 2003. 2006 Maliki ni presiden hak learning naik jadi merintah. Daripada 2006 dia merintah sampai lah ni 2014. 3 kali dah dia benar. Berapa tahun 2006? Jadi 8 tahun. Maliki ni parti dia nama parti apa? Parti dia nama parti Ad-Da'wah Al-Islamiyah. Dakwah Islamiyah. Jadi hak saat ni Saurah Islamiyah, Hezbollah, Dakwah Islamiyah. Parti tu parti Dakwah Islamiyah, comel nama parti. Tapi setelah daripada dia boleh meretah umat Islam di era kena duduk nyanyo, kena duduk seksa, saya duduk banyak ayat, banyak kali dah kata umat Islam di era ni lebih dahsyat daripada Suria lagi setengah-setengah. Kena mari duduk seksa. Dan kalau kita tengok berita-berita, kita tengok dalam apa dia filem, dalam YouTube, dalam apa semua tu kak, diri bulu omor lah hak dia mau duduk buat kepada umat Islam. Lagu mana cara mereka bunuh tu bukan bunuh biasa, tapi bunuh dengan hati yang kejam, hati yang penuh dengan zalim. Nah, segala ai panggil binatang pun tak buat lagi. Nah, kepada binatang dia. Nah, tapi manusia boleh buat. Heret dengan khaitanya, bunuh macam-macam, subhanallah. Nah, itu dia panggil berlaku di Iraq. Jadi hasil daripada dia ni gi duduk buat zalim kepada umat Islam di Iraq, umat Islam di Iraq bangkit daripada segala kabilah-kabilah, dia panggil asyair, kabilah-kabilah apa semua bangkit naik menetai. Siapa ke Amerika kena hundur tentera dia kan, kena hundur tentera dia, patut serah kepada Maliki. Tapi Maliki tak erok, dan sekarang lah ni umat Islam duduk serai. Nah, daripada 2003 lagi duduk nak benar dah. Seolah-olahnya umat Islam ni duduk nak boleh makan futur dah. Hidai dah makan sup apa semua duduk. Duduk nak boleh makan dah. Ajak orang mai duduk nak makan dah. Tiba-tiba ada hidai lain. Ada hidai lain, suruh pergi kepada hidai tu, suruh makan hidai tu, jangan duk makan hidai ni. Kenapa dah tu? 2003 ni umat Islam daripada seluruh jenis, daripada Iraq, segala ulamanya, segala apa dia pemimpin-pemimpin, segala
Asyair, kabilah, puak, pahuk apa semua ni pakak benetek kerajaan Maliki nak hampir benar dah separuh daripada Iraq tu pun boleh ke demon ni dah boleh puak sunnah habis lah. Timurnya Daulah Islamiah, Masya Allah, timur Daulah Islamiah. Timur ni dia jadi panjang cerita Daulah Islamiah. Nama dia hak dulunya dia kata nama Daesh, hak kita duk panggil Daesh, Daesh Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam. Nah, bahasa Inggeris dia panggil ISIS ataupun ISIL, hak tulah ya. ISIS dengan ISIL ni hak tulah ya. Nah, Islamic State of Iraq and Syam. Kalau L tu dia panggil the Levant. Levant dengan Syam tu hak tulah. Maknanya Syam negeri yang meliputi Lebanon, Palestin, Jordan, Syria. Levant pun hak tulah ya. Demon ni mari lagu mana? Mari dalam bentuk nak kepada Islam mengkafir habis suti umat-umat Islam tak kenal dengan dia, tak masuk parti dia, dia kafir habis. Dan bukan kafir saja, halal darah pula dah, kena bunuh. Bukan semata-mata kafir, at-takfir wal qatlu. Segala pemimpin-pemimpin negeri Islam tak kira di Mekah, di Khalid, di mana, dah hak duduk berdemokrasi, duduk bercahati patah, kafir habis. Suti dunia kafir habis. Ulama pun kufur habis kerana ulama lagi duduk sokong, duduk sokong kerajaan. Nah, pemimpin-pemimpin Islam kufur habis. Umat Islam juga kufur sekiranya tidak bermubayaah dengan dia. Ikhwan yang saya hormati sekalian, saya duduk kecek hak ISIS ni bukan mai duduk hukum kata dia tu salah. Bukan duduk hukum kata seluruh anggota ISIS tu tak kena. Banyak budak-budak dia, hak dia duduk ambil daripada segala negeri lah, Saudi, Kuwait, Qatar ke apa semua, Mesir mari duduk sokong dalam barisan dia ni. Demo ni orang ikhlas. Tapi orang semangat tinggi nak kepada Islam. Demo ni orang ikhlas. Tetapi hak kita kena duduk tanyanya ialah golongan pemimpin K6 dia. K6 dia ni dikontrol oleh musuh Islam juga. K6 dia ni kena ingat molek, pemimpin dia ni dikontrol oleh musuh Islam yang terdiri daripada CIA, yang terdiri daripada rahsia mukhabarat, Sailab hak rahsia, Sailab Syria, Sailab Iraq, leko Sailab Iran. 4-5 negeri mari duduk apa dia buat orang panggil satu koror, satu keputusan gapo-gapo. Sebab itu ISIS dia mari melemahkan apa dia melemahkan puak-puak ahli sunnah di Iraq. Setelah daripada dia berjaya buat lagu tu, dia pergi di Suria semula pula. Pergi di Suria, pergi masuk dengan orang panggil angkatan tentera hak duduk dalam Suria dulu mula-mula. Jabhah An-Nusrah, Jabhah At-Tauhid, Liwa At-Tauhid dan sebagainya. Dia mari masuk kat ni dulu. Setelah daripada dia mau ni benar-benar kena perang sama sendiri pula lah ni di Suria. Perang dengan demon ni. Perang dengan Daulah Islamiah di Suria dah. Dalam Suria mengikut maklumat yang saya tahu, Daulah Islamiah tak biasa pergi perai pun dengan tentera Bashar, tapi pergi perai hak tepat-tepat hak dekod dah, hak boleh kuasai dah, tentera-tentera Islam boleh menguasai situ, hak dia hidup serai semula pula. Na'udzubillah min zalim. Tapi bermari tepat 29 baru ni dia atlas selalu dah kata lahirnya khilafah al-Islamiyah. Maka daripada situ ulama sute dunia learning dah ulama. Sebab tu kita ni, kita tidak ada pilihan lain kecuali kita kena ikuti berita-berita ulama. Nah, jangan kita duduk wicang sebab dia panggil benda ni tu benda salap sabson 10 kali lapis kita kena tengok. Tak padah dengan kita duduk mari duduk gagal, tidak ada alat gapo. Berita tak dengar ataupun berita pun kita tak tahu mari di mana, duk tengok dalam The Nation, duk tengok dalam Thairat Daily News, sudah selalu dah. Lepas tu kita ambil alat tu mai duduk mai wikrok selerok tabuk habis. Kita kena lebih daripada tu lagi. Kita kena bersama dengan ulama.
Dan ulama saya nak pesan ni, ulama daripada Mesir, ulama Saudi, ulama Iraq, ulama Syam sendiri, dia ada persatuan-persatuan dia, hai'ah dia, hai'atu ulama al-muslimina fil Iraq, ada hai'ah ulama al-muslimin al-Syam, fi Syam ada, fi Suria ada, fi Halab, fi Halab hai'atu ulama al-muslimin fi Halab, maknanya di Aleppo ni kami semapan ulama ha Aleppo, al-ittihadul alami li ulama al-muslimin, persatuan ulama Islam sedunia yang diketuai oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, kita bahasa dengar al-ittihad. Keseluruh ulama hak saya tahu siapa sekarang ni lebih daripada 100 orang duk daripada saya 100 orang Mesir, Ordon, Palestin, Iraq, Syam, Arab Saudi, Khalid semua, Kuwait, kota lebih daripada 100 orang dah saya duduk kumpul mari, dan lebih daripada 10 persatuan ulama kesemuanya tak ada siapa sokongnya ISIS. Dan kesemuanya mari duduk buat orang panggil apa dia, dia panggil tuan, jangan kita tertipu dengan slogan hak ISIS. Ha tu ulama lah ni, hak lah ni ijma' mengikut ilmu hak saya ada, saya boleh apa dia menjelaskan kata ulama Islam sekarang lah ni hak dak ada lah ni ijma' bersepakat mengatakan bahayanya Daesh. Dan Daesh adalah satu orang panggil kumpulan tentera bersenjata yang teroris, yang irhabi, yang mempunyai dendam dan permusuhan yang paling ketat kepada umat Islam dan kepada alam al-Islam. Secara ringkas, mereka adalah khawarij masa sekarang. Nabi duduk hadis, kita kena belajar suku pula masa tak ada. Bagaimana khawarij sekarang ini kita kena belajar. Apa dia khawarij? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun dulu, mari duduk royak kata jenis-jenis dan perangai-perangai khawarij gapo dia. Kita kena belajar, dan sifat-sifat yang telah disebut di dalam hadis ini memang betul dengan apa dia puak-puak Daesh ini. Mereka ini mari duduk bunuh umat Islam, yaqtulunal muslimin wa yad'una ahlal awsan. Mereka itu tinggal dan tak pergi bunuh orang-orang hadut sembah berhala, orang-orang kafir. Dia pun tak pergi sembah, dia pun tak pergi bunuh. Lah ni kena siapa kau Nabi, subhanallah. Nabi ni Nabi Yurrahmah, Nabi orang kesian sekali, orang belah kesian sekali kepada umat dia. Tapi Nabi bersumpah, sekiranya aku berjumpa dengan mereka ini, aku akan bunuh mereka ini seperti mana Allah telah pun menghancurkan kaum Ad. Aku akan bunuh mereka ni supaya dengan Tuhan duk peracur kaum Ad. Siapa tangguh tu Nabi mari duduk, orang panggil buat satu apa dia warning, satu ancaman yang besar. Ikhwan, kita nak kepada daulah. Daulah Islamiah kita nak. Kalau suruh pilih di antara hari ini dengan esok, kita nak hari ini lagi. Tapi daulah pasal mana? Adakah daulah Islamiah diiklan dalam masa umat Islam duduk selerok tabuk, terutama di Iraq, di Syam, di Suria? Suria sekarang ni 15 juta orang tak ada rumah. Kena pergi duduk lari habis. Buat kita tahu ke tak? Nah. 2 minggu lepas hantar surat email ke saya lah dengan melalui apa dia orang dia kan. Mari minta suruh buat derma pula. Dah kita tahu ni kita buat pergi 10 juta dah. Alhamdulillah. Saya duduk ayat dah buat kita. Dan kita terima kasih pada semua umat-umat Islam. Saya terima email tu, saya suka dan saya menangis dalam masa yang sama. Terima kasih mujo kerana kita boleh buat satu sejarah, kata orang Arab minta duit kita. Orang Arab minta duit pok-pok kita hak sesak, hak susah dah. Tergamuk dia minta kita. Saya menangis. Saya tahu kata mereka tidak orang panggil buat satu rayuan seperti ini kecuali mereka susah sungguh.
tergamuk mai duduk minta sedekah pada pokok kita sesak. Kita rumah besar, kereta mewah misalnya, gi duduk minta kepada orang miskin orang tak ada rumah, kena ke? Nah, orang-orang Arab kaya belaka, tapi mai duduk minta kita maknanya demo susah sungguh. Susah sungguh, yakinlah. Dan siapa yang tahu berita apa yang berlaku di Suria dan di Iraq, kemudian dia tidak bersimpati dengan mereka ini, dia kena minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat supaya Allah kurniakan kepada dia hati, kerana sesungguhnya dia tidak ada hati dah. Dia mai mihuacai lah. Jadi kita kena buat. Nah, walaupun masa sesingkat, nah buat masa sesingkat ini 15 Ramadan ya. 15 Ramadan kita nak atas habis. Nah, apa dia setengah-setengah tu satu hidang 800 kok kita dok makan. Kita makan sidang 800 kok tu biasa sangat aja, buffet tak buffet keluarga kita habis sekaligus 800. Sepetai 800 kok kita dok makan sekeluarga tak itu. Kadang-kadang tempat dia ni boleh sara satu keluarga sebanyak 2 minggu. 800 kok. Dah boleh beli roti, boleh beli gapo. Nah, macam-macam. Nah, itu sebab tu kita buat keputusan sorak kemarin dulu, kita kena buat satu derma secara kilat. Dan saya berserulah apa dia pokok kita yang ada masjid, pakat mari ambil stiker-stiker apa kita buat kotak ke apa semua. Apa dia dalam sekitar 4-5 hari ini kita derma sebanyak mungkin, lepas tu minggu depan mai kupus sini semula. Lepas tu insya-Allah kita akan hantar pada tempat. Pentingnya ikhwan, susah tempat demo. Di Iraq susah lagi. Data-data mari nak ikhlas daulah Islamiah. Data-data mari nak khak tangih, dan memang khak tangih dah lah ni. Orang curi khak tangih. Zina rejam, khak kaki dah ada dah dalam itu, tak ada masa dah. Nah, tak ada. Nah, sebenarnya kena sekarang hari. Nah, tapi tak ada. Dia panggil khak kaki mai duduk guna hudud. Subhanallah. Bukan kita nak ginafi hudud. Bukan kita nak ginafi khak tangih. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan dalam fuqaha ada duduk sebut, kalaulah timbul musim kemarau, timbulnya kurang makanan-makanan, kau yak mak pang barang mahal, buah-buah kayu tak ada, hasil bumi tak ada. Ketika itu amir ataupun pemimpin Islam Tok Qadi tak leh nak hukum buku khak tangih, tak leh. Bukan nak wisakan umat Islam curi dak, tapi inilah dia panggil gapo? Maqasidus syariah dalam Islam ni. Maqasidus syariah duk sini, dia nak jaga jiwa-jiwa umat Islam tu, jiwa apa dia tubuh badan an-nafs. An-nafs tu penting. Siapa ke harai puasa? Tak itu ke? Harai puasa kalau siapa ke peringkat kata bahaya. Ibu yang mengandung, bomo mai duduk cek kata kalau puasa sok mau 10 hari 3 menjejah pada anak dalam kandung, harai ibu tu puasa. Siapa kau perekat tu hukum syariat ni dia cuma. Tapi kita ni dalam suasana perai, subhanallah, 15 juta umat Islam di Suria tak ada rumah dan duduk terpecah-pecah habis seti dunia. Iraq pula tak tahu banyak mana lah ni, berjuta dah tak tahu nak celia mai dai lah tahun ni, duduk dalam gok banyak mana data-data kita nak mai daulah Islam. Ini dia panggil tidak ada maqasidus syariah dan batil. Pemimpin-pemimpin umat Islam mari duduk buat satu penilaian. Rakyat kata ni bahaya, batil, plong, bukan kongcing. Macam kongcing super dengan hak dulu. Orang hak yang tahu kata Hizbullah duduk harap kata Hizbullah nak pergi perang dengan Israel, serupa dengan ISIS nak pergi perang dengan Bashar Assad. Dia tidak akan perang dengan Bashar, dia tidak perang dengan ISIS. Ini adalah satu lakonan baru ikhwan. Saya nak rekah sebanyak tu ya, tapi saya ada lek belakang tu petua-petua ulama, beratus ulama dah sekarang ni, dan saya tidak pernah tengok walaupun sore pun ulama peringkat dunia hak yang duduk sokong daulah Islamiah ataupun ISIS. Saya tak jumpa lagi. Minta puak-puak kita kalau siapa jumpa sore ulama saja peringkat dunia yang sokong ISIS, tolong rakyat saya dan saya nak berhenti.
nak berhenti nak kacak ISIS, nak sokong ISIS pula. Sore. Mereka ini yang kita kena tanya ya. Kita nak beli 10 ribu, cicing 10 ribu kena tanya tukar cicing dah. Tak gitu kah? Kita nak beli berapa barang sejuta, kau teruk lagi. Kereta orang nak jual kita 50 juta. Kereta kena ke dak ni? Daulah Islamiah bukan harga 100 juta. Kita kena tanya oleh pakar, ulama, mujtahidin masa sekarang melalui ulama-ulama. Dan sekarang ni alhamdulillah tak boleh tipu. Kalau pada masa dulu Iran boleh tipu kita 35 tahun. Hezbollah boleh tipu kita 19 tahun dia boleh tipu. Tapi sekarang ni tak boleh tipu dah. Kerana apa? Dengan perkembangan semasa. Ulama kecek di sana, hari ini selalu kita boleh tahu. Tak boleh nak tipu. Sebab itu Daulah Islamiah dia lahir pada 429 baru ni dan dia mati pun 429 juga. Orang pakat tahu habis. Kecuali hak-hak kita tak boleh dengar berita tu. Pakat duk sokong duk apa dah. Saya duk serat apa dia usaha situ dan insya-Allah kita apa dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah apa dia memperlihatkan kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, terutama dalam masa fitnah sekarang ini kita kena banyak beristighfar, banyak mengkaji, banyak mempelajari dan banyak beriktisam bihablillah subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu solihat, kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saat ini telah kita dengar beberapa maklumat terbaru kepada kita supaya kita tidak